apapun profesinya. Petani bisa mencontoh Rasulullah karena Rasulullah juga bercocok tanam. Maka kalau pengen jadi petani yang baik, contohlah Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang jadi pedagang, bisa mencontoh Rasulullah karena Rasulullah juga berdagang. Umur 12 tahun Rasulullah dagang sudah lintas negara sampai luar negeri. Pedagang yang baik, contohlah Rasulullah. Ada orang jadi guru, Kanjeng Nabi ya guru. Innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Kanjeng Nabi nggih mulang. Makanya kalau pengen jadi guru yang baik, contohlah Rasulullah. Halo. Aku tentara, aku polisi, lu Kanjeng Nabi ya militer. Rasulullah jenderal di medan perang. 27 kali peperangan Rasulullah mimpin pasukan berada di garda terdepan. Halo. Makanya militer yang baik, TNI, Polri yang baik, contohlah Rasulullah sebagai militer. Bukan di Nabi ini mimpin perang nanti pengpitu likur mimpin langsung. Lagi ada uang kok moro-moro dari Kapolsek itu, tidak ada yang tahu perang dan biro. Halo? Berarti kata ini apa? Ada yang ini, misalnya, aku politisi. Lu kan si Nabi ya politisi ulung. Ahli strategi, ahli politik. Aku, apa dengarani, aku pejabat. Lu kan si Nabi kurang pejabat di beripun. Pejabat tertinggi. Nah bundan, aku menjadi kepala keluarga. Bukan si Nabi yuk kepala keluarga. Coba itu. Makanya membina keluarga bahagia. Contoh keluarganya Kanjeng Nabi. Bagaimana kehidupan berkeluarga Rasulullah dengan istri-istrinya. Contoh kalau pengen keluarganya bahagia. Halo? Sampai yang mempamani membina keluarga bahagia. Contoh Nabi Isa. Orang iso, orang Nabi Isa orang rapi. Pilih menyontoh Nabi Isa orang rabi. Lah kok enak wong nganggep orang rabi ki ajarane Nabi Isa. Ini melu-melu orang rabi. Ini cara aku mubazir. Nanti kayak alat menteri menggunggu yang nguyuk toh. Panas nganggur. Saya itu kukulah niki umpama sarate dadi pencerama. Sarate dadi kiai kirain orang rabi. Aku milih berai. Halo. Makanya lek Nabi Isa angin dicontoh. Lek kanjen Nabi memang dijadikan contoh. Sama narap nyontoh Nabi Isa piye jajan. Lahir mawon boten gadah bapa. Piye lek nyontoh ibune Nabi Isa Sayyidah Maryam. Hamil bobot nglanggane. Lek bojone ndi? Aku kan tiru Siti Maryam. Kuwi prawane ndak. Bapak enek nek minggat orang tanggung jawab. Paham? Nenek Kanjeng Nabi kan wonten bapak e wonten ibune lahir keadaan yatim. Thank you.
jeluane kokom, nek kokom ya omah. Alamatnya Mbak Is? Saya alamatnya jauh. Ya jauhnya di mana? Ya sana itu mana? Siapa ke sini, Mbak Is? Sendiri, Pak. Kok sendiri? Ya, Pak. Maksudnya Pak Lawan? Ya, astagfirullahaladzim. Pamit gak sama suaminya? Pamit, Pak. Enggak, gitu. Suaminya kemana? Kerja, keluar kota. Oh, berarti gak pamit, kan? Iya, gak pamit. Anaknya sekolah? Iya, sekolah. Udah sekolah? Nah, yaudah, nyampe sini tadi jam berapa? Emang gak masak? Iya. Lo kok gak masak? Puasa. Gaya Tadi mau BDS lo nama puasa. Ini apa saya puasa? Cepi lo saya puasa. Puasa apa? Puasa apa sih ini ya? Puasa hari ini kemarin puasa ini bilang kemarin puasa itu bener. Puasa daun. Emang seperti itu terus? Iya. Bener. Ya, mudah-mudahan istiqomah sesuai dengan namanya. Mulai kapan itu? Jangan-jangan nyaur utang Ramadan. Biar dapat jodoh. Lo kok biar dapat jodoh? Astagfirullahaladzim. Tadi ngomongnya katanya suaminya kerja ke luar kota. Tadi ngomongnya suaminya kerja luar kota. Anaknya anaknya berapa? Dua, Pak. Cowok cewek? Cewek cowok. Masya Allah. Suaminya kemana? Dia ada suami. Udah bilang kemana kok? Udah. Ntar aja pertanyaannya. Nomor WA-nya berapa? Astagfirullahaladzim. Mbak Kokom. Ini loh mereka yang panggil Mbak Kokom. Astagfirullahaladzim. Udah sekarang. Sekarang kok ngaco-ngaco. Berarti kan pengen dapat sarung. Sholawatan, bisa sholawatan enggak? Ayo coba sholawatan. Terserah. Minta. Ya terserah mau sholawatan apa, ayo. Sholawatnya tahu dia dangdut, Pak. Ya enggak apa-apa. Nyanyi dangdut. Oke, boleh. Ayo boleh. Ya, yang gimana ya? Enggak apa-apa, terserah pengen nyanyi apa-apa. Sajadah merah itu dong. Ya, oke. Oke, sajadah merah, oke. Ayo coba, ayo. Kalau enak baru pakai musik. Bisa, Pak. Coba dicoba dulu. Ya, oke. Enggak tahu, Pak. Ayo. Waktu aku masih. Partikan. Ayo, 1, 2, 3. Yeah.
Kenapa kamu pengen ikut di
Berarti kamu pengen jadi orang terkenal. Terus nek wis terkenal arep ngopo sampean? Anza channel yaudah ayo sekarang kamu mau tampil apa? It was a family must-have. This is the lecture that is one of the world's largest with 276. Anza channel yaudah ayo sekarang kamu mau tampil apa? Ayo dan sholawatan apa? Ayo sholawat Allahumma ayo bener. Bener ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pinter, pinter. Apa? Ayo.
Sambung lagi, gue sambung jalur sepuro singkatan, matur suwun semuanya, Al-Fatihah.